Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, rekan-rekan kopista, pecinta kopi seluruh Nusantara. Jadi balik lagi bersama Sekolah Kopi Story ya. Malam hari ini kebetulan lagi ada kegiatan di Kota Liwa. Kegiatannya tadi siang sih, malam ini kosong. Mau coba hunting kedai kopi di Liwa. Liwa itu yang belum tahu adalah salah satu kota yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Nanti kita akan hunting kopi, tentunya cari kopi yang unik ya, random. Tapi tadi udah janjian sama Pak Mul, salah satu ketua UMKM kita. Beliau sudah kirim Sherlock di daerah Liwa, berarti udah nemuin tempat yang bakal kita tuju. Oke, pantau terus, selalu support Sekolah Kopi Story. Jangan lupa berikan saran, komentar yang menarik untuk agar kami tetap semangat. Oke, cus ya. Tapi sebelum berangkat, saya akan makan malam dulu. Nanti sekitar 10 menit perjalanan. Yuk. Oke, men. Kita berangkat ya. Liwa memang kayak gini, harus pakai jaket. Karena memang di luar sangat dingin. Sekitar Bada Isa. Mudah-mudahan gak jauh. Sekitar 5 menit. Dari titik ini sih, tadi Pak Mulnya udah Sherlock. Semoga kita nemuin kopi enak ya di sini. Yuk kita hunting Robusta Single Origin. Udah di titiknya, cuman sekitar sini ya kira-kira. Ini patokannya Mister DIY. Tuh, kayaknya di kedai yang seberang situ deh, seberang jalan. Lokasinya kayaknya ini deh, kedai baru ini. Soalnya di sana ada mangca tuh kelihatan dari jauh. Yuk kita putar balik dulu, nanti kita mampir ke sana. Ini men, namanya Numpang Neduh Food and Drink. Jadi patokannya kalau teman-teman Liwa itu paling udah pada tahu ya. Jadi itu ada Bang Utomo dan Mr. DIY ya. Nah, itu tepat di depannya. Nah, nih ini baru buka grand opening kayaknya. Belum lama. Kemungkinan sih belum ada 5 bulan kalau feeling saya ya, karena memang saya waktu itu ke Liwa 5 bulan yang lalu juga kayaknya belum ada kedai Numpang Neduh ini. Nanti kita kalau ada waktu kita ngobrol dulu sama yang punya, sama Bang Rizky ya. Tepat di pinggir jalan ya, suka menanti itu. Gini, ngobrolnya biar terang kita. Jadi pas banget di depannya Mr. DIY. Nah, nih, pinggir jalan banget. Namanya Numpang Neduh Food and Drink. Jadi kayaknya nih lengkap juga ya. Selain kopi juga ada makanan berat, makanan ringan. Ada semua di sini. Tuh, ini jalan Sukamenanti jalur 2. Itu Bang Utomo. Oke. Namanya apa ini, Mas? Belum ada sih. Hazelnut Latte. Hazelnut Latte. Thank you. Oke kopista, sekarang aku mau ngobrol sama Mas Rizky nih selaku owner ya. Ini ada Mang Cak juga di sini, kebetulan lagi di Liwa, ada Pak Mul di sana. Weh, mampir ya. Mas, punten ini, aku mampir di sini. Ini baru buka, Mas ya? Bulan Maret, Mas. Bulan Maret? Bulan Maret. Sebenarnya udah grand opening belum sih? Kalau dibilang grand opening, kita awalnya kedai kecil sih. Awalnya kedai kecil, terus alhamdulillah peminatnya sudah mulai banyak, makanya kita mau coba renovasi. Oke, nah ini dari namanya kan sangat simpel Mas ya, Numpang Neduh. Bisa diceritain dikit nggak Mas, nama itu dari mana? Numpang Neduh itu filosofinya kalau kita punya kedai kopi itu kan rata-rata orang pengennya neduh. Oke. Neduh, panas juga neduh. Mudah-mudahan saat hujan, saat dingin, saat panas, orang pada neduh Mas. Asik. Jadi itu salah satu filosofinya ya Mas ya. Numpang sambil belajar. Oke, siap. Nah ini aku lihat di sini kan banyak varian menu Mas ya. Artinya nggak hanya kopi aja. Gitu. Sebenarnya konsep yang mau sampean bangun itu apa sih Mas? Sebenarnya kita arahnya ke food and drink ya Mas. Jadi, food and drink. Food and drink. Oke. Okay. Kalau kita cuma jual minuman. Uh-huh. Rame Mas. Gak
Gak apa-apa, rame, emang liwa rame. Oke, lanjut. Jadi kalau kita jual, cuma jual minuman, orang menanyakan, apa mas makanan beratnya? Makanya saya siapkan ayam crispy, itu kita mengadopsi kayak ayam ricis, factory yang di... Oke, sing pedes kayak yo. Ya, ada 6 varian saus. Terus kemudian kita yang spesial di sini sebenarnya bukan kopi mas, justru malah sop buah. Sop buah sama es coklat pipan. Itu sampean buat sendiri apa gimana semua menu resep itu? Resep sendiri. Pas, tapi memang secara ini belajar dulu apa otodidak dari YouTube? Modal nekat mas. Modal nekat, oke. Nah, boleh tau gak mas origin kopinya ini ngambil dari mana? Kalau kopi saya ngambil dari Skincow sih mas. Skincow. Kebun sendiri sih. Kebun sendiri, jadi kebun sendiri untuk membuka kedai sendiri kedai mas sendiri, ya mas. Karena kalau kita jual sendiri kan kopinya kurang ekonomisnya, kurang siap. Mas, nanti rencana grand openingnya kira-kira bulan apa? Secepatnya sih mas. Secepatnya, nanti di info pak mas ya. Ya, siap. Oke, jadi mungkin itu saja perkenalan dari Numpang Neduh bagi rekan-rekan Liwa dan sekitarnya. Ini lokasinya tepat di Mister DIY ya. Sukses selalu mas Rizky. Makasih mas. Thank you. Oke men, malam hari ini aku mesen yang Kopsu Hazelnut pakai single origin Robusta Espresso Basic. Dapat semua rasanya unik, hazelnutnya dapat, creamer susunya dapat, pokoknya ini sangat rekomend ya. Ini saya sampai habis nih, karena ini mantap ya rasanya. Numpang Neduh Food and Drink, rekomend untuk rekan-rekan pecinta kopi. Lengkap di sini ya.